ngeten maksudnya kayak saya ngeten ini berapa bulan maksudnya ngeredit. Iya sih. Putih aku pengen sing putih. Oh putih. Putih gak duwe. Ras mau enggak? Ah, kalau kalian jauh dari kotanya bisa beli STRD Sportivo putih itu 100 jangkauan. Oh, nopo jangkauannya semakin jauh nopo DP-nya semakin banyak. Dipotong Pak Niko, Pak. Dipotong. Saya mau potong. Tak kon gedeng. Kok dibuak iso. Yo karep mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Najib. Biasa dipanggil Pak Na. Hari ini kita lagi review mobil apa, Pak Na? Review mobil ini Kijang Innova Reborn. Reborn, lah. Lo tau gak sih, Innova ini cocok banget loh untuk liburan kemana-mana karena isinya banyak banget, guys. Harganya juga sesuai dengan kocek kita. Berapa harganya, Pak Nan? 260. Nah, cuman segitu boleh ditawar kok. Jadi, boleh. Kalian bisa langsung aja hubungi nomor WA-nya. Udah disediain di kolom description. Silahkan langsung aja dihubungi kalau berminat ya. Coba, Pak Nan, lagi. Lurung dikenal nih, Om. Oh iya. Mboten apa? So, by the way, bagi lo yang belum kenal gua, namanya adalah Uglik Chan. Bisa langsung aja subscribe searching di tombol pencarian dan tulis aja UGLIK Chan. Wow. Oke, okay. Nama gua Fauzi Zain. Kenal gue mesti. Yo. Ojo lali di subscribe, di like, di share. Iki channelku Fauzi Zain yo. Siap. Nggak tahu iki gak mau gak sengaja ya, gak sengaja ketemu. Gak sengaja ketemu Pak Nan. So, Pak Nan. Pak Nan, ini kalau boleh tahu kelebihannya apa sih kalau kita mempunyai mobil Kijang Innova ini? Ini tahun berapa gitu? Oke. Ini Innova Reborn tipe G automatic ya atau CVT ya. Biasanya matic itu panggilannya CVT. So, bagi lo semuanya yang mobilnya masih manual, jangan mau ketinggalan, guys. Langsung aja ditukerin ini loh. Dibawa jalan untuk hari raya. Nah, cocok banget buat lo ya. Karena selain isinya yang banyak, gak malu-maluin gitu loh. Masa hari gini gitu loh masih pakai manual, halo. Selain ini varian yang besar ya, jadi interiornya cukup besar. Maksudnya tempat duduknya paling lega. Oh gitu ya, Pak. Di kelasnya ini tidak ada kompetitornya. Jadi Innova ini paling nyaman. Oh, berarti kalau kita naik mobil ini kayak rasanya wah, wow gitu ya. Udah termasuk mewah belum sih? Mewah ini. Wah, mewah banget, guys. Jadi lo semua wajib deh beli. Wajib punya pokoknya ini. Kalau nggak punya bakalan ya rugi dong. Utang boleh, utang. Utang oleh. Utang oleh. Lo juga bisa utang di sini. So, by the way, maksud dari hutang tersebut adalah kamu bisa membayar di muka seperti deposit. Then setelah deposit nanti ada perundingannya seperti lo bisa mengangsur berapa bulan atau dalam jangka waktu berapa tahun gitu lo maksudnya. Okay, iya. Silahkan diterangin Pak Nan depositnya. Okay, kalau ini DP-nya 20 juta saja. 20 juta saja, angsurannya 6 jutaan tuh selama 5 tahun ya. Wes bisa kredit seluruh Indonesia nih kalau di Pak Nan. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi buat lo yang di luar Jawa bisa juga lo order. Boleh. Bisa ngehubungin nomor WA-nya ada di kolom description ya. Ingat langsung aja dihubungin. Tapi harus pakai deposit. Maaf ya. Oh, kita cek bagian depannya dulu. Ya. Mas Pokrik. Ya, ini yang membedakan dengan mobil lain itu grillnya ini cukup besar.
Ya, dan mobil ini memang spesifikasinya bongsor. Bongsor ya. Ini CC-nya 2000 CC. Jadi ini paling nyaman dan kalau naik ini dipastikan di dalam lega dan seperti naik kapal tuh. Seperti naik kapal. Kalau warnanya putih itu cerah ya, Pak Nan? Cerah, ya. Banyak orang suka sekarang nyarinya putih semua. Cerah kayak masa depanku. Kita cek bagian. Kita cobain dulu, kita mau nyobain dulu, guys. Kita mau coba-coba nih yang ada di dalam nih gimana gitu loh rasanya. Yoi, ikuti terus ya. Langsung, let's go. Ya, ini kita terangkan dulu bagian interiornya, sahabat Rizky Mobil ya. Ini sudah dilengkapi dengan SRS double airbag, nah di sini ya, dan sudah dilengkapi dengan modul pengoperasionalan audio. Wah, oh, ternyata udah lengkap ya. Lengkap. Wow. Sudah ada Bluetooth. Bluetooth juga kalau terima telepon tinggal pencet di sini, dia akan nanti ngomong sendiri tanpa harus ngangkat teleponnya gitu ya. Oh. Tidak usah ngangkat telepon begini. Jadi cukup ini tekan tombol di sini. Jadi ya, kalian nggak usah ragu lagi ngangkat telepon di waktu nyetir, guys. Ya. Karena mobil ini aman untuk teleponan juga. Aman. Kalian kalau mau maju mau mundur takut nabrak, ini ada sensornya, guys. Ya. Jadi nggak usah ragu untuk ngebeli mobil ini dah pokoknya. Selain harganya yang murah, lo bisa utang, ada fitur-fiturnya lengkap udah pokoknya di sini. Bukan ya, manual lagi, udah matic. Bukan, ini matic ya. Amazing banget. Jadi Porsche Nelec-nya ini udah triptonic, bisa manual, bisa matic. Oh gitu. Ya, kalau matic ini udah di kita arahkan di tombol D ini. Oh udah gitu jalan. Ya. Iya, kalau mau manual tinggal di tuasnya dipindah ke sini. Ini udah bisa Porsche 5 sampai 6 speed. Nanti berarti tergantung selera kita ya, Pak Nan. Wow, lo bakalan bahagia kalau punya ini, guys. Weish. Nah, mantap ini. Lo punya yang manual itu ditukar aja deh. Silahkan hubungi langsung, nomor WA-nya ada di deskripsi. Ya, ini fiturnya lengkap pasti sudah sendiri-sendiri nih. Jadi dari keputan. Sudah ada ini lampu bacanya. Nah, ini sudah ada tempat penyimpanan. Kaca mata. Jadi kalau kalian punya duit masih sedikit, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, mumpung mau lebaran ada diskon gede-gedean, langsung aja beli, bisa kredit kok 20 juta doang. Punya motor, dijual aja motornya, masa lebaran kepanasan. Bisa tukar dengan kambing, dengan sapi, bisa? Oh iya ya, kalau kalian semuanya mempunyai hewan peliharaan, bisa kok ditukerin sama mobil, guys. Dihargai mahal kok, tenang aja hewan peliharaannya, ya kan Pak Nan? Iya. Ini ada tombol namanya Eco Mode. Eco Mode ini untuk menekan biar bensinnya irit. Nah, Eco Mode ini kalau nanti, kalau pakai mode Eco Mode ini kan tidak bisa buat tarikannya kurang kenceng, baru kita nanti kalau kurang kenceng kita ponda di power mode. Oh gitu ya Pak Nan, ya. Berarti kalau ngepakai mode Eco Mode itu kayak larinya itu standar, tapi bensinnya itu bahan bakarnya irit gitu, betul, guys. Betul. Tergantung kalian sih, kalau mau kenceng ya juga bisa dikencengin, tapi bensinnya rada boros dikit. Ini bisa disetting, kelebihan lainnya itu cuy. Iya, kalau kurang kenceng nih power mode-nya dinyalakan. Oh gitu. Gas. Ini isinya berapa ini, Pak? Nah, ini mobil 7 seater aslinya gitu. 7 seater atau 7 penumpang, tapi karena kapasitas besar, bisa diisi sampai 8 dan 10 iya, orang. Iya guys, dipakai untuk 10 orang ini muat kok, tenang aja buat liburan ke pantai kah apa gitu, mau lebaran cuy. Masa lebaran naik motor, jual aja tukerin mobil di sini. Rizky Mobil, anjay. Pana ini kalau bayar pajak mahal nggak sih? Enggak, itu murah ini, murah ya? 4 jutaan, nggak ada 5 juta. Oh, cuma 4 juta, lebihnya 700 juta. Jadi murah banget gitu loh. Murah. Jangan khawatir kalau ngebeli mobil ini, fitur-fiturnya lengkap, harga pajaknya murah. Yang kelebihan lainnya adalah yang kalian itu harus beli adalah bisa ngutang. Ya. Kalau ibarat aku mau ngambil kreditan nih, sarannya apaan sih? Wah, sarannya mudah, hanya KTP, KK, rekening listrik, PPP. Oh gitu. Tabungan itu aja. Ijen mau ngambil, yuk. Ayo. Tak ambil lagi. Langsung aja diambil lagi, wes.
cocok. Ya, pokoknya persyaratannya itu, guys. Kalau kalian belum paham, ntar ditampilin juga atau ditulis juga di kolom description. Bagi lo yang berminat mau ngebeli mobil di Rizky Mobil, bisa ngutang dengan ya, persyaratannya adalah apa, Wanan? KTP, KK, PPP. Nah, itu doang. Itu aja. Tujuannya sih biar sama-sama aman aja sih. Ya, bisa melayani kredit seluruh Nusantara. Seluruh Indonesia ya, bisa, guys. Sampang sampai Merauke. Bagi lo yang tinggal di luar Jawa, yang di Kalimantan, Sumatera, bisa. Kemarin kita kirim Papua, sama Aceh, gitu. Dan udah dikirim, udah nyampe gitu. Nyampe. So nggak usah ragu, nggak usah bimbang untuk ngambil mobil di showroomnya Rizky Mobil. Harganya murah, bisa ngutang. Wow, dan amazing. Prosesnya cepat. Yang prosesnya cepat ya? Cepat. Oh ya, mantap banget cuy. Pokoknya wajib deh lo mempunyai mobil-mobil yang disediain di Rizky Mobil. Lo juga bisa tukar tambah juga kok, ya kan? Bisa, tukar tambah, bisa. Cash tempo. Cash tempo juga bisa cuy, jadi pokoknya mantap banget deh. Cash tempo bisa sampai 4 bulan. Kalau nunggu panen, nunggu arisan, nunggu deposito, bisa. Bagi lo yang ngelihat video ini, yang ngebilang, lah lo ngomong bacot doang, ah lo dibayar ya. Gue nggak dibayar, guys, gratis, masuk video ini, guys. Gratis. Aduh, ini kayaknya seru nih ya, sore ini bisa ketemu mendadak ini di lokasi syuting itu. Tanpa janjian ya, tadi ya di Jermas Oklik gitu. Emang ya. Gitu guys. Oke, terima kasih Mas Oklik, Mas Fauzi Sen, ya, sudah disamperin Pak Nah syuting nih ya. Mudah-mudahan nanti YouTube-nya tambah. Amin. So, by the way, langsung aja di subscribe ya channelnya Oklik Chan. Sama dulu. Aku Fauzi Zain. Nah, yang suka otaknya boring, lihat videonya Fauzi Zain, komedian nomor 1 di Indonesia. Amin. Wajib mengunjungi ya, yang nggak subscribe berarti. Ya, semoga bermanfaat aja. Ingat pesan kita bersama ya. Social distancing, physical distancing, stay at home. Nonton video kami di rumah aja, nggak usah keluyuran. Bye-bye. See you next time, guys. Jangan lupa beli mobil ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, cuy.